Berbagai cara ditunjukkan masyarakat Kota Bontang dalam memaknai Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71. Salah satunya dengan membentangkan bendera sepanjang 150 meter. Dengan semangat 45, seluruh warga di Jalan Catur 5 Kelurahan Api-Api Perumahan Bontang Permai bahu-membahu memasang bendera merah putih yang tercatat menjadi bendera terpanjang di Kota Bontang. Salah satu penggagas bendera mengatakan, ide pembuatan bendera ini muncul atas inisiatif dari warga setempat. Adapun biaya yang dikeluarkan warga untuk pembuatan bendera didapat dari hasil iuran warga setempat. Selain itu, pembentangan bendera ini merupakan bentuk rasa syukur warga atas apa yang sudah dilakukan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kayaknya terpanjang di Bontang, terpanjang bahkan di Kaltim. Kita itu udah enggak ikut perang, kita tinggal nikmatin aja. Sementara itu, salah seorang penjahit bendera mengaku tak mengalami kesulitan yang berarti. Bahkan mengaku senang karena memiliki pekerjaan sambilan di rumahnya. Senang bikinnya. Malah kalau habis mau bikin lagi, senang gitu. Karena kan hiasin rumah sendiri. Rumah sama tetangga. Wah, catol ya? Senang bikinnya. Nggak ada capek kalau kita. Sampai jam 12 malam loh saya. Ya, kalau yang ada yang kasih lebih, saya juga uangnya. Ya, kan capeknya. Tapi senang aja. Adapun dekorasi dan pembentangan bendera ditandai dengan acara syukuran pada malam 17 Agustus 2016. Demikian Expos Kaltim melaporkan.